Abanda Herman merupakan salah satu palang pintu tangguh yang pernah menghiasi Liga Super Indonesia. Abanda memulai petualangannya di klub lokal Kamerun yakni Echo FC dan Kenaun Yaounde. Sebelum akhirnya pada tahun 2004, Abanda memutuskan terbang ke Indonesia untuk menerima tawaran dari PSM. 2 tahun di Makassar, Abanda kemudian pindah ke tim ibu kota, Persija Jakarta. Di sana Abanda menjadi salah satu bek terbaik saat itu. Setelah menjadi idola di Jakarta, kemudian Abanda pindah ke Persema. Tapi tidak lama di sana, kemudian Abanda memutuskan menerima pinangan dari Persib Bandung. Di akhir karirnya Abanda sempat membela Barito Putra, kemudian Arema Kronos, dan terakhir di Persak Kebumen, sebelum akhirnya memutuskan pensiun menjadi pemain profesional.